Eh, kita projek pasang PC lah hari ni. Hari ni kita pasang PC. Kita pasang PC multimedia kita nama dia. Kau tunjuk sikit alat-alat apa nak pakai. Okey, alat-alat kita sekarang ni, alat kita dua je. Screwdriver. Eh, mana tu juga apa? Tengok, tengok. Ni screwdriver ni, nampak ni? Oh, sekejap. Okey. Okay. Dengan ni, player. Orang Melayu kata ragum. Ni, ragum. Okey. Ni kalau ada wire tersepit ke apa, kita guna ni. Okey. Tapi janganlah pakai ni. Biasa kita pakai screwdriver. Dua je, tak ada lain? Tak ada lain. Dua ni aje. Screwdriver ni, kalau boleh cari yang ada magnet. Oh. Sebab apa tau? Sebab skru kita ni banyak besi. Bila jatuh, kita kutip macam itu aje. Kau punya ada magnet, tengok. Ini ada magnet ni. Kalau tengok yang ada hitam ni, depan ni. Ini ada magnet. Okey. Itu dia. Kalau kita tengok dekat casing ni, okay. Dia dah siap pasang kipas tu. Nampak tak? Oh, makna power supply dah siap dah. Dah siap dah. Power supply semua dah siap. Power supply dengan kipas dah siap. Ini nak cucuk pergi pergi apa? Pergi monitor boleh, pergi ke power supply. Semua slot dah ada ni. Dah okay, siap dah. Oh, ni semua besi-besi ni tolak yang ni kita pasang. Oh. Yang tu cara dia. Oh, kena tengok dalam tu cepat. Kita buka dulu Okey, okey. Kita buka sebelah tu. Okey. Okey. Okey, tadi kita dah buka skru tadi kan? Ada 3 skru. Tapi bergantung pada CPU lah. Kadang dia bagi 2, kadang bagi 3 kan? So lepas kita buka tu, dia macam slider tu. Okey. Kau pegang tangan kanan ni. Ke depan, dari depan. Lepas tangan kiri ni kau tarik je. Yang tangan kanan tolak ke belakang, yang tangan kiri tarik. Eh, tak nampak lah kejap, aku angkat kamera kejap. Kau angkat kamera lah, lagi dekat lah. Okey. Okey. Dan ni? Ha. Tolak je. Kacang Anggap. Tu. Ni sekarang ni pintu nombor 1 dia. Dia ada 2 pintu sebenarnya. Sekarang buka sebelah aje lah. Kita buka sebelah sebab kita nak pasang motherboard dia apa. Wire ni dia dah siap bagi. Okey. Wire ni yang daripada supply ni. Okey. Daripada power supply nanti kita cucuk sini ni. Oh, kat mana-mana? Ni. Ni. Ya nak on PC ni kan kena ada power kan. Okey. Plug lah. Tapi ni kemudian lah. Okey. Okey, so, ni dia bagilah. Dia bagi slot-slot skru-skru mana kalau ada kalau ada kita terhilang ke apa sebab kita nak pasang ni hard disk kita nak pasang, floppy kita nak pasang, CD writer kita nak pasang. So ni dia bagi siap skru ni. Okey. Biasa dia bagi. Nak tengok ni, wire dia banyak dia bagi ni. Macam urat. Sebab kita badan dia ni sebenarnya ni. Tapi jangan panik. Benda ni semua dia ada tulis. Okay. Dulu ia susah. Tak tulis, sekarang dah tulis lah. Aku duk fikirlah satu hari kan aku nak buka satu kedai lah. Aku ambil semua orang dekat mana dekat China ke apa kan. Aku nak letak macam kedai hardware. Dia nak datang je, dia nak pasang PC je, dia pasang sendiri. Weh, bagus tu. Itu mana punya idea tu? Aku terfikirlah tadi kan. Aku dalam buang air besar tadi kan. Biasa aku buang air besar ni aku terfikir benda-benda macam tu. Betul lah, aku pun selalu aku kurang panjang. Jadi dia ada seorang je membantu. Yang tu dia kira macam guide lah nak buat macam ni. Yang lain semua dia buat. Sebab kita dalam dunia teknologi sekarang ni. Kalau kita tak tahu, kita tahu pakai je tapi tak tahu nak menggeber benda ni. Membuka apa benda-benda ni. Malu kita. Wire ni yang ada tulis ni for 24 pin ni. Wire ni kita akan masuk terus ke motherboard. Mana dia tulis 24? Tak nampak apa? Ni. Okey, dekat sini pula power supply ni juga dia akan distribute kita kepada hard disk, kepada kita punya floppy disk, kepada kita punya CD writer. Dia ada bagi dua pair ni. Okey, satu sini, satu sini. Okey, dalam ni juga dia dah kepil tau. Kau tengok dia dah ikat siap-siap. Sebab dia ikat sebab banyak ni. Itu yang halus-halus tu lah. Yang halus-halus ni. Kalau kau tengok dekat sini yang halus-halus ni, dia ada tulis tu. HDD LED. Okey. Dia ada tulis power SW, power switch. Power switch. So benda-benda ni semua kita akan sambung terus ke motherboard. Itu semua memang untuk sambung ke motherboard lah. Sambung terus ke motherboard. Sebab dalam motherboard ni juga dia akan tulis ni HDD LED tu cucuk je. Lepas tu dia ada juga ni, dia ada bagi wire ni. Sebab depan ni, depan casing ni kebiasaannya depan casing ni dia ada bagi dua USB. Macam dalam motherboard kita ni, dalam motherboard kita ni bila kita pasang je motherboard kita belakang ni, USB banyak di belakang. Betul. Kan? Jadi kadang kita letak CPU ni rapat ke dinding kan? Bila kita nak cucuk macam contoh pen drive kita ni. Ni pen drive aku ni. Tak payahlah ke belakang. Payahlah ke belakang. Ke depan dah cukup dah. Cucuk terus settle. Okey. Jadi kita kena pasang tu juga. Alright. Untuk mudahkan kita masa akan datang. Okey, sekarang ni kita nak pasang motherboard. Okey. Nak pasang motherboard ni kita kena baringkan dulu casing kita ni. Oh. Kita kena baringkan. Tak boleh tegak ke? Tak boleh.
Sebab kalau tegak susah nanti, nanti kalau kita skru-skru kan tolak jatuh pula benda tu. Selalunya kita baringkan dia. Biasanya sekarang kita nak pasang motherboard ke dalam casing. Tapi casing sebelum ni, tu, ni casing. Sebelum tu kita nak tengok dalam motherboard ni, package ni apa dia dalam ni. Okey. Okey. Jangan tertipu eh. Biasa kalau kita beli barang ni, motherboard ni dia tulis tu. Sebab kalau kita punya processor P4, dia tulis tu P4. Dia dekat mana tulis ni, tu? Ni 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 P4 ni. Nampak tak? P4 main board. Maknanya betul lah ni eh. Ni betul lah. Maknanya benda ni dengan kita punya processor ni bersesuaian lah. Okey. Okey. Sekarang ni kita buka tengok ni. Kita buka ni. So dalamnya dia begini, wire-wire tertentu. Nanti kita akan tunjuk ni wire-wire ni pasal nak pasang ni. Wire-wire ni, wire ni ada, wire ni ada. Kemudian apa pula benda ni baru ni, aku tak pernah tengok benda ni. Oh, dia bagi disket. Oh, disket. Dia ada bagi disket juga untuk SATA red driver. Oh, okey. Okey. Okay. Tapi biasanya dah bagilah, dia dah siap dalam driver utility dia. Oh. Ni kita akan pasang ni driver utility ni. Sebab driver utility kita nak set dia punya audio, dia punya clock dan sebagainya lah. Okay. Semua dalam ni. Okey, okey, okey. Okey, dalam ni juga dia ada bagi user manual. User manual, user manual. Ada buku, ini reference lah. Tapi orang tak pernah baca ya? Tapi aku pun tak pernah baca benda ni. Jarang lah. Ini untuk informasi lah. Bagus lah. Kalau nak ambil exam ke apa boleh pakai ni. Okey, okey. Okey, ni dia pergi extra ni. Untuk kita letak dekat kita punya casing. Kalau perlu lah. Kalau tak perlu tak pakai tak apa. Okey, ini rupa dia motherboard. Dia panggil. Dia letak dalam plastik. Okey, kita akan beritahu binatang ni apa, ni untuk apa, ni untuk apa, ni untuk apa, semuanya lah. Okey, okey. Tapi dia dah siap bagi bateri ni. Mana itu bateri? Ini bateri ni. Clock, siap pasang clock bateri, dia dah siap pasang lah. So, ni dah built in sekali eh. Kau tengok dia dah built in sekali network card nampak? Dia dah bagi sekali. Okey, sebelum kita pasangkan kita punya motherboard ni dalam CPU ni, seelok-eloknya kita pasang dulu kita punya processor ni ke atas motherboard ni. Kita boleh gunakan plastik ni sebagai alas. Okey, ni Farid dia tengah buka processor. Dia tengah